Bang, ayo bang. Ya, ya. Ayo bang. Ya, makasih ya, bang. Ya. Robby, jalan ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut Vlog, guys. Oke, mantap sekali. Kali ini gua abis tes rekrutmen, guys. Tes PT, anjir, capek banget gua. Mencari rezeki emang begini, guys. Capek. Jadi kalian kalau udah punya kegawean, punya kerjaan, jangan disia-siain, guys. Gua kayak begini, anjir. Tesnya ribet. Ada segala psikotes, segala macem, banyak. Tadi yang capek tes fisik, anjir, gue gak pernah olahraga, disuruh tes fisik. Mana jauh dari kontrakan, ya kan? Gue berangkat nih dari... Bentar, anjay. Berangkat dari teman-teman gue tuh ada 10 yang lolos, 4 guys, dan alhamdulillahnya gue lolos, anjay, berkat doa kalian kali ya. Dan terutama adalah doa orang tua kalian tuh, kalau mau ngapa-ngapain jangan lupa cari restu dari orang tua kalian ya, itu sangat mujarab, guys. Gue kemarin pas mau berangkat ke sini nekat ya, dari kampung, ma bapak gue pengen berangkat kampung, halo hey mbak, halo. Kocak anjing. Ya, gue berangkat ke sini tuh nekat istilahnya. Gue nggak ada duit, nggak ada apa pisan, maksudnya. Maaf, gue pengen berangkat, pengen nyari gawean, doain ya biar nada dapat gawean gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang gue sudah masuk istilahnya 75% lah, 75% lolos gue. Besok tinggal interview, doain ya biar gue besok interview lolos, biar bisa dapat gawean dan bisa buat lebaran lah. Ini mau lebaran, gue nggak ada gawean, puyeng guys. Dasku mumet, dasku piye. Itu kalau kata orang Jawa, gue sendiri orang Jawa, guys. Wong Jawa jan ilang jawane. By the way, ini gue tes lumayan jauh ya dari Jabeka Cikarang. Ini udah hampir di Jonggol deh, SMK Al Amin, guys. Gua nggak pernah kesini, anjir. Gua udah berapa tahun di Cikarang baru kesini. Gara-gara tes ini, gua bapat aja dah. Yang penting gua dapat gawean, mau kerja di mana aja hajar, kata gua ya. Wow, mamang. Ini jam segini biasanya kayaknya lagi macet-macetnya nih. Widih, mbak-mbak pacaran. Mantap. Ya, ini bonceng cewek, gue bonceng bandot, anjay. Kurang ajar, Pan. Kalian ge kita cari ukti-ukti ya, cari dede gemes. Cari ukti-ukti yang lagi balik gawe, guys. Balik gawe kita cari. Buat kalian yang belum dapat kerjaan jangan patah semangat, intinya terus berusaha, terus apa. Gue aja sekarang belum dapat kerjaan, tapi setiap ada loker apa yang kira-kiranya kita mampu, hajar aja, nggak usah mikir dua kali, mikir kelamaan. Terobos aja lah gue lewat sini. Kelamaan. Terobos aja lah. Tuh kan macet bener. Gue lagi bilang apa? Jam segini tuh wayah-wayah macet, guys, biasanya. Semoga gak hujan ya. Gue udah terlanjur lagi ngerekot ini kalau hujan. Harus dimatiin, sayang banget. Donat. Cakwe, badan gue udah lengket banget, belum mandi, anjir.
besok mana harus dipakai lagi buat interview ini, kemeja. Kemeja hoki nih mau buat interview. Pede aja kok kalau pakai kemeja ini, berasa kayak direktur anjir. Kayak direktur, direktur utama di apa ini, di perusahaan. Dadut ngevlog anjay, amin enggak tuh. Bum 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 bum. Ini semoga aja gue kerja, kalau misalkan nanti lolos jalur jet nih, semoga nih biar bisa buat ini, buat lebaran besok kan. Besok interview lolos, hari Senin kerja. Waduh, senang banget gue guys. Ya istilahnya siapa sih yang gak seneng kalau dapat kerjaan ya kan. Ya meskipun biasanya kalau udah pada kerja tuh pada males-malesan, pengennya ini, pengennya pada libur. Manusiawi guys. Yang penting kalian berangkat terus aja, semangat. Wajar kalau kalian capek, gue juga capek. Apalagi kalau capek ngomongin dia tapi gak diturutin ya. Capek banget guys, curhat anjing. Gwos guys, gwos, moros, triknya moros. Hah, di netral anjing. Bisa-bisanya gue sampai turun ke netral. Ya maaf, aku kan gak tahu. Maaf-maaf nih ya, namanya juga cowok, kalau salah ya dimaklumin. Kalau yang gak pernah salah itu namanya cewek guys, cewek. Kenapa kita opung ngaburju? Besok ngelewatin jalanan ini lagi guys, kita guys. Guys mulu ke arasaan. Ini kalau kalian percaya nih, dalam bis ini tuh banyak loh dede gemesnya. Ini kalian culik, bawa pakai motor, gasken, dapet dede gemoy. Berarti ntar sore ini gue harus bikin lamaran ini, ntar balik bikin lamaran buat besok interview ya. Semoga aja kita lolos nih gue ya, langsung kasih lamaran, langsung gawe. Wow, mantap sekali ya pribadi. Gue ngomong agak lemes guys, sorry aja nih ya, gue ngomongnya agak lemes, nggak semangat seperti biasanya. Emang keadaan gue udah mengcapek anjir. Dari pagi gue, gimana gak capek dari
Om, gue duluan Om. Ya, hati-hati Om. Ya, oke, thank you. Kayak ada tetesan air hujan, anjir. Tetesan rindu. Tetesan rindu air hujan. Ini mah, aduh, jangan hujan dong. Ribet banget kalau hujan, gua harus nyopot-nyopotin segala macem ini. Aduh. Ondel-ondel, guys. Ada ondel-ondel. Ondel-ondel. As om, gue duluan om. Oke, thank you om. Geria Cikarang. Cepat. Anjir, teman gue udah duluan, dia gue ditinggalin. Gue tadi agak ribet sih masang segala macam ini, kamera gue kan tadi lepasin, gue helm dititipin, jadi karena gue karena gue belum pernah nitipin di sono, jadi gue lepasin. Mungkin besok nggak dilepas-lepasin dah, karena emang udah kayak udah akrab juga sih, udah kenal tadi ya. Alhamdulillah, ruang parkir di SMK Al-Aminnya itu baik. Gue nitip helm, tapi mau dibayar nggak mau dia. Katanya nggak usah. Berarti emang, alhamdulillah ketemunya orang baik. Helm gue aman, guys. Helm baby ini. Baby, go. Tonton, om, mau kemana lu, om? Wait, dah, nyebrang aja. Mutiara, Bekasi Jaya. Banjir. Ini di sini nggak tahu kenapa dari tadi pagi sampai sekarang banjir baik. Oh, nyiprat lu. Air dari mana gua nggak tahu ini. Banjir nggak surut-surut. Cibarusah banjir, guys. Bensin antrinya banyak. By the way, gue juga dari kemarin gak ikut San Mori ya. Gue kesini gak bawa Meki, anjir. Dan gue kemarin mau San Mori pakai Supra Bapak ini. Ini kebetulan Supra Bapak temen gue itu gila banget, guys. Dia ke Cikarang bawa motor 3, gila gak sih? Dia bawa R15 nya 1, Scoopy nya 1. Nah, Scoopy yang pernah gue bikin konten naik rate itu, dia punya dia juga. Nah, ini sekarang Supra, gue pakai Supranya, anjir. Scoopy nya dipakai temannya juga. Nah, dia pakainya R15-nya, yang ini ngegeletak nggak dipakai. Ya udah, gue pakai dulu lah buat cari-cari gawe gitu kan. Dibolehin, alhamdulillah. Jadi gue pakai Supra Bapak, dan kemarin pas gue mau San Mori pakai Supra Bapak ini, pengen ya sedikit-sedikit pansos lah ya. Tapi ternyata ada kendala, guys. Cewek gue dirawat, anjir. Kasian banget gue.
Nah, cewek gue dirawat, makanya gue nggak jadi ikut San Mori. Gue lebih mentingin maksudnya ngerawat cewek gue dulu lah. Ntar kalau emang udah sembuh kan San Mori bisa minggu depan gitu kan. Next week lah bisa kita San Mori lagi. Tapi kalau buset, awewe gelis mah, gitu pisan bawa motor nak. Bisa-bisanya gue mau diserempet anjir. Kalau San Mori kan bisa kapan aja gitu, maksudnya minggu depan, minggu depannya lagi, asalkan semoga aja bismillah gue sehat-sehat terus, doain aja biar gue sehat terus ya. San Mori bisa, tapi kalau ngurus cewek gue kan kasihan, kalau misalkan kemarin gue tinggal San Mori, gimana dong siapa yang ngurus, ya gak sih? Belajar menjadi cowok yang bertanggung jawab, anjay. Ayo Ukti, itu jasnya lo kebuka itu, buset dah. Gue seneng liatnya maksudnya, bodinya bagaikan, gitu kan.